Turun ada berapa ekor? Ini untuk yang mulus kayak gini bang, harga ya. Putih ya? Dada putih bang. Tiga aja lagi full bang. Nah, ini ekornya mulus banget. Gemuk, gemuk banget. Harganya cukup? 500 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini Dua Sawan lagi berada di Jalan Pusdiklat Praker dan kita sudah berada di depan persis salah satu agen burung yang cukup lumayan besar yang bernama Fathir Kicau Jaya Jakarta teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah kesini, untuk yang belum tahu gitu maksudnya, lokasi persisnya bersebelahan dengan kantor kecamatan Kampung Makassar Jakarta Timur. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba review harga burung di sini lagi. Terakhir kita kesini sekitar hampir 2 minggu yang lalu, lebih tepatnya 13 hari yang lalu. Kita langsung masuk lagi ketemu sama sebosnya langsung aja nih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Gimana bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget bang. Ini dengan agen Fathir Kicau ya? Fathir Kicau. Jadi hari ini ada burung apa aja bang? Hari ini melimpah ruah bang stoknya. Melimpah ruah. Jadi habis bongkaran atau? Bongkaran, setiap hari bang bongkar tanpa jeda. Mau imporan, mau lokalan, setiap hari bongkar terus. Oke, siap. Nah ini kalau lagi bongkaran begini bang. Oke, langsung kita pantau aja bang harganya. Iya. Oke, kita langsung dari burung apa dulu bang nih? Kita ke lokalan dulu nih bang. Oh lokalan. Oh ini burung kepodang ya? Kepodang, stoknya banyak hari ini. Emang kita mainnya posisinya besar-besar bang, kepodang Bali. Oke, ini harganya bang berapa nih? Harga ecernya Rp250.000. Hari ini bang, itu ya. Turun kurang lebih ada berapa? Ada sekitar 30 ekoran. Posisinya lagi banyak banget. Posisinya besar-besar bang. Terus? Ada yang trotol, ada yang dewasa. Ada harga grosirnya atau? Ada, minimal 2, kita kasih di harga Rp240.000. Ini masih muda yang ini masih ya? Masih muda, masih trotol itu bang. Kalau ini udah dewasa. Dewasa. Ya? Jadi mau dewasa maupun trotol harga sama? Harga sama aja di agen burung Fathir Kicau bang. Sekarang kita ke bagian atas bang. Ya ini burung masteran nih bang. Ini baru datang juga. Baru datang juga, stok juga banyak. Kapas tembak. Kapas ya. Tembak ada sekitar 15 ekoran. Oke, harganya berapa nih? Harga ecernya 400, grosir 380, minimal 2 ekor aja bang. Oh kalau grosir minimal 2 ekor. Nah oke, ini sampai ke ujung ya? Sampai ke ujung bang. Ini karena baru turun jadi masih full stok hari ini. Masih full stok. Oke. Terus berikutnya kita ke burung apa lagi bang? Lanjut ke burung samyong bang. Wow, ini lopeng atau jantan ya? Iya. Ini ekor mulus banget banget. Mulus banget bang. Nah ini samyong kita dari NTB bang. Dari NTB. Kelebihan dari NTB itu posturnya besar-besar bang. Oke, ini kira-kira bang harganya berapa? Murah bang, di agen burung Fathir Kicau mah ecernya cukup 950 ecer loh. Oh, ecer 950? Iya. Untuk tadi bang, turun ada berapa ekor? Ada banyak. Wah, ada banyak? Banyak. Ini ecer ya bang ya. Kalau ada grosir, ambil grosir minimal 2. Ini kita kasih di harga Rp900.000. Oh, lebih murah lagi. Apalagi kalau untuk harga partainya bang lebih murah. Pasti akan lebih murah lagi. Nah, gitu. Nah, ini sekarang kita bergeser nih bang. Di sini juga nih sortiran juga bang tuh. Ini yang apa lagi nih? Pekat-pekat ya. Ini yang anakan jantannya bang. Anakan jantan. Ini sampai belakang bang stoknya. Oh, masih ada lagi. Ada di bagian kandang belakang. Yang harganya bang itu. Harga ecernya 750, grosir 700. Ini udah dapat nota garansi bang. Maksudnya nota garansi gimana sih? Nanti di sini dikasih nota dari Fathir Kicau. Okay. Bila mana nanti jadi betina bisa diretur bang. Nanti dapat potongan harga atau? Dapat potong maksudnya? Dapat dipotong harga atau enggak? Bukan potongan harga bang, nanti bisa diretur atau di bisa uang kembali. Okay. Enak toh? Siap. Jadi simpel banget ya? Simpel banget. Yang penting sama-sama amanah. Okay. Ada tanda bukti pembelian dari Fathir Kicau. Terus ke burung apa lagi bang? Kita lanjut masih burung lokalan bang. Ini yang lokal ya bang ya? Batik batu ya? Batik batu yang dari Jawa nih bang. Dari Jawa. Iya. Okay. Ini kan stok lagi banyak. Trotol ada yang dewasa juga. Untuk harga mau sama atau beda nih? Ini untuk harga ecernya 50 bang, karena asli lokal bang. Oh, ecer 50 ribuan. 50 ribu ecer. Itu dia burung masih bahan ya? Masih bahan pastinya. Terus ada harga grosir apa? Ada bang, minimal 2. Ini kita kasih di harga 45 ribu. Oh, minimal 2 ekor, ya. 45 ribu rupiah. Sampai ke bawah ini ya? Ya, sampai sini juga ada. Ini karena baru datang, jadi burung masih kelihatan cukup kucel-kucel bang. Kucel-kucel bang. Belum dimandiin. Tapi burung sehat-sehat banget bang. Sama ini sebenarnya pun ada. Sama. Jadi burung banyak banget pilihan. Banyak ya? Banget bang di agen burung Fathir Kicau. Ini untuk situasi di dalam agen Fathir Kicau tuh lagi banyak pada malam hari ini bang ya. Alhamdulillah bang hari ini ramai bang. Dan info juga nih buat teman-teman, itu di hari Senin ya tanggal 28 Agustus 2023. Berarti besok ya? Besok pagi bang. Kita mau ada pembongkaran burung impor bang. Apa aja itu bang? Ada panca warna impor, ada juga wambi besar, ada juga foxe Hongkong, jalak Hongkong. Kalandra pokoknya banyak banget bang. Oh jadi akan masuk lagi? Masuk lagi bang. Jadi akan lebih komplit lagi ya? Ya jadi buat teman-teman nih yang mau bongkar barang besok pagi jam 8 atau jam 9 pagi datang ke sini bang. Oke sekarang kita ke burung apa lagi bang? Kita lanjut masih burung lokalan bang. Ini lokal berikutnya apa lagi? Ini ada pentes jatim bang.
Oh, ini ada yang mas. Ada yang trotol, ada yang dewasa juga. Ini untuk yang mulus kayak gini, Bang, harga ya, berapa nih mulus? Nah, ini untuk harga ecernya 95.000, Bang. Ini bodinya gede-gede banget. Gede-gede, Bang. Asli gede-gede banget ini, Bang. Nah, kan kalau grosir minimal 2 ekor minimal berapa? 2 aja, kita kasih di harga 85, Bang. Itu maksudnya harga berlaku untuk bodol mulus sama atau gimana? Bodol beda, Bang. Oh, kalau bodol harga berapa bodol? Bodolnya kita kasih di harga 90. Oh, lebih murah lagi. Ya, ecernya tuh, Bang. Oh, ecer. Ya. Kalau bodol grosir? Kalau grosirnya nanti saya kasih di harga 80. Ini lagi lumayan merah yang trotolnya. Banyak, Bang, stoknya, Bang. Ini sama sebelahnya. Sama. Oh, jadi bener full banget ya? Full banget, yakin burung Pak Kicau. Oh. Burung juga aktif-aktif, sehat-sehat ya, Bang, Eril ya. Gak ada yang... Gak ada yang nguyung. Nguyung ya? Ini sampai sini, Bang. Oh, masih ada, Bang, lagi. Oh. Banyak mulus-mulus, Bang. Ini nanti kalau untuk partai pasti lebih murah lagi. Lebih murah ya, nanti di agen Bung Kuat Kicau. Ini di atas belum apa sih, Bang? Ini ada perenjak labu, Bang. Perenjak labu. Nah. Oke, harganya berapa nih? Ecernya 25.000, Bang. Oh, 25.000. Ini juga hanya ada harga ecer dan harga partai doang, Bang. Oh, jadi enggak ada grosir. Enggak ada grosir karena ini udah murah. Nah, ini kalau teman-teman mau ngambil partai untuk pedagang saya kasih 17.000. Ini minimal pengambilan 10 aja, Bang. Oh, 10 ekor. Iya. Kita bergeser nih, Bang. Ini apa lagi? Ini juga baru masuk, Bang. Kacer, oh, Pontianak. Kacer. Ini yang trotolan, Bang. Oh, ini trotol jantan ini ya? Ini asli lokal loh, Bang. Bukannya impor ya. Oke, ini sama. Sama. Ini dada putih ya? Dada putih, Bang. Harganya berapa nih trotolan? Untuk harga ecernya yang trotolannya 300.000. Ini stok ada berapa ekor, Bang? Ada lumayan. Masih lumayan ya? Iya. Ini atasnya sama? Ini yang dewasa, trotol juga, Bang. Udah mau mutasi. Tapi grosirnya gimana, Bang? Apa? Minimal 280 ini yang dahitnya, Bang. Oh, minimal 2 ekor 280. Nah, dahit sama. Dahit sama. Ya. Judulnya berarti jantan ya? Jantan. Tapi ada yang betina? Enggak ada, satu ekor nanti kita review, Bang. Ini ke bagian atas ada burung bimoli ya? Bimoli jantan, Bang. Ini ada trotol, ada dewasa. Oke, ini harganya, Bang? Harga ecernya 180.000 aja, Bang. Jantan mau yang trotol ataupun yang dewasa sama? Sama. Ini sama sebelahnya ya? Sama, Bang. Burung sehat-sehat juga. Ada gimana? Harga grosir atau? Ada, Bang. Minimal 2, 170. Oh, minimal 2 ekor? Iya. Ini stok pun lagi tergolong lumayan banyak ya? Lumayan banyak, Bang. Sampai ujung ada nih, Bang. Tapi ada yang betina? Ada, Bang, yang betinanya. Nanti kita review. Oh, yang di bawah ini ya? Iya, Bang. Mulus-mulus, sehat-sehat. Yang betina harga berapa nih? Harganya kita kasih di harga 40.000 aja, Bang. 40.000 rupiah? Iya. Ini udah harga satu harga aja, Bang. Oh, satu harga aja. Oke. Ekor juga kebanyakan mulus-mulus, mulus-mulus ya? Mulus-mulus, Bang. Nih, sampai bawah ada juga. Nah, ini yang dipegang untuk yang? Kacer betina, Bang. Oh, ini ada hitam ya? Ada hitam. Oke, betina kacer hitam berapa nih? 200.000 aja, Bang. 200.000 rupiah? Iya. Emang cuma satu ekor nih? Hanya ada satu ekor. Jadi nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada. Tapi udah lagi dokor atau belum? Ini, oh, dokor, Bang. Duh, lagi ya? Dokor. Cuma masih pendek ya? Ya. Oh iya, Bang. Ya. Ini di agen Fatir Kicau ya. Ya. Untuk teman-teman yang jauh, Bang, nggak bisa merapat, bisa melayani kirim sampai ke mana? Siap. Kita siap kirim-kirim seluruh Indonesia, Bang. Yang di Jabodetabek gimana? Jabodetabek khusus ya. Jabodetabek bisa bayar di tempat. Nanti berarti ada kurir khusus? Ada kurir khusus dari kita. Harga ongkirnya? Untuk ongkirnya menyesuaikan harga ojol, Bang. Terus yang di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu bisa pakai jalur kereta, bisa pakai jalur bis, Bang. Harga ongkirnya berapa itu? Ongkirnya cukup Rp150.000. Jadi masih terjangkau lah ya. Nah, yang di Provinsi Banten gimana? Itu bisa juga, Bang. Bisa pakai jalur bis. Berapa itu, Bang? Ongkirnya cukup Rp150.000. Oh, sama aja. Nah, yang di luar Pulau Jawa? Luar Pulau Jawa nanti bisa pakai jalur travel, bisa pakai jalur bis, bisa pakai jalur pesawat. Oh, karena mungkin ya, beda daerah, beda-beda ya. Nanti mungkin lebih lengkap tinggal dikontak ke nomor. Nah, di sini, Bang, satu ekor aja tetap kita kirim, Bang. Oh, jadi nggak ada minimal maksimal? Nggak ada minimal maksimal, Bang. Sekarang kita ke burung apa lagi, Bang? Kita lanjut masih burung lokalan, Bang. Oke. Lokalan berikut apa nih? Kita lanjut ke beranjangan, Bang. Oh, ini beranjangan informasi dari? Ini NTB, Bang. Oh, dari NTB. Pilihan pun lagi banyak, Bang, ya? Banyak banget, Bang. Yang harganya itu sampai berapa? Harga ecernya 190, Bang. 190.000. Benar. Tapi ini kan stok lagi banyak, Bang. Iya. Ada grosir atau? Ada, Bang. Minimal 2, saya kasih 180, Bang. Oh, lebih murah lagi. Ini juga burung sortiran semua, Bang. Terus kelihatan cukup sehat-sehat ya? Sehat-sehat banget, Bang. Ini sama sebelahnya? Sama, Bang. Jadi memang pilihannya lagi full, Bang, lagi full. Ini kalau ke bagian atas ada kenari apa lagi? Ini ada kenari gacoran, Bang. Oh, ini jenisnya loper, ini kiriman dari Malang, Bang. Posternya juga besar-besar, Bang. Harganya berapa nih? Ini Rp290.000. Tuh, super banget ya. Nah, ini kalau yang warna ya, Bang, ya, warna-warna cerah. Rp290.000. Oh, yang warna cerah. Warna-warna cerah. Ini kalau kenari satu harga aja atau? Satu harga, Bang. Tapi kalau yang warna pandang, ini kalau warna kayak gini sama? Ini warna cerah nih, Joboto. Sama. Sama.
Kalau yang warna panda atau putih itu harganya sama berapa? Nah, itu kalau untuk warna panda, putih, star blue itu 330, Bang. Oh, beda harga. Beda harga itu stoknya ada di atas, Bang, kita. Kayak yang di atas ini, Bang, ya. Nah, ini star blue, Bang. Yang memang beda harga gitu. Beda ya? Harga itu juga tuh gede banget tuh, Bang. Oh, sama yang jumbo itu. Iya, tuh. Oke. Yang ini ya? Ya. Berikut, Bang, kita keberapa lagi nih? Ini ada SRDC Ori Bali, Bang. SRDC. Oh, ini mulus banget ya? Mulus-mulus, Bang. Oke, ini kan ada mulus, Bang. Mungkin ada bonol juga pastinya gitu ya? Pastinya dong, karena kan tekapan hutan ya. Harganya berapa, Bang? Untuk harganya sama, Bang. Mau bonol mulus, 110 ribu aja, Bang. 110 ribu? Benar. Ini, Bang, ini mulus-mulus nih. Ini ada harga garansi atau satu harga dulu? Di sini hanya satu harga, Bang. Karena harga kita udah kita kasih harga terendah. Oh, udah kasih terendah. Iya. Pilihan pun masih tergolong? Banyak, Bang. Banyak ya? Iya, di agen burung kotor kicau. Ini ke sebelah ada burung anis macan ya? Anis macan, Bang. Ini muda hutan, Bang, ya? Muda hutan, tapi ini udah tandonan, Bang, anteng-anteng, Bang. Harganya mulus-mulus. Berapa nih? Ecernya 200 ribu, Bang. 200 ribu rupiah? Iya. Tapi ini burung udah berapa hari atau baru bongkar? Ini baru bongkar, Bang. Oh, jadi masih bahan lah ya? Iya. Terus ada harga grosir, Bang? Ada, Bang. Minimal 2, 185. Oh, lebih murah lagi. Iya. Ini mungkin kalau untuk teman-teman yang mau main partai pasti lebih murah lagi, Bang. Bener, Bang. Cuman, ya, ada minimal lebih banyak gitu ya? Iya. Di sini juga stoknya lumayan banyak kok untuk anis macan. Ada sekitar 12 ekoran kok hari ini. Ini ke bagian atas ada burung Jeju, Bang, atau kasar mini, kasar ya? Kasar mini, benar. Ini mau jantan-jantan semuanya? Jantan-jantan semua, Bang, nggak ada betina. Harganya berapa nih? 150 ribu aja. Ini burung udah berapa hari nih? Kalau ini udah 3 hari, Bang. Oh, jadi udah lebih sama kondisi lah ya? Sama, kondisi. Tapi ada harga grosir atau? Nggak ada, Bang, udah harga terendah 150 ribu. Jadi masih full pilihan ya? Full. Berlain, Bang, ke stok burung, cucak ini kopi. Ada cucak kopi, Bang. Atau kopi-kopi ya? Benar. Ini mau dijual berapa, Bang? Ini kita kasih di harga ecernya 60, Bang. Ecer 60.000. Iya. Kalau teman-teman mau ngambil grosir minimal 2, kita kasih 55 aja. Nah, ini lagi dorong ekor ya? Iya. Mulus-mulus kok, Bang. Kalau yang kayak gini rata-rata dorong. Kalau lagi dorong. Iya. Jadi memang burung-burung udah cukup kondisi. Cukup kondisi, Bang, di sini, Bang. Ini ke bagian atas ada burung apa ini? Ini ada cucak koreng, Bang. Oh, berapa nih cucak koreng? Ini kita kasih di harga 40.000 aja. 40.000 rupiah. Iya. Sama yang bawah ini sama ya? Ya, sama, Bang. Emang cuma ada 2 ekor nih? Ada 2 ekor aja, Bang. Terus kita ke burung apa lagi, Bang? Lanjut kita ke burung jongkangan, Bang. Oh, ini harganya berapa, Bang? Nih? Untuk harga ecernya 60, Bang. 60 ribu rupiah? Iya. Ini sama sebelahnya? Ya, stoknya juga banyak kok di agen burung kotor kicau. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Ini ada harga grosir atau? Harga grosirnya minimal 2, ini kita kasih di harga 50 ribu aja. Jauh lebih murah ya? Jauh lebih murah. Ini apalagi untuk teman-teman yang mau main partai pasti akan lebih murah lagi ya? Nah. Ini sebenarnya sama, Bang, ya? Iya. Jadi masih memang banyak pilihannya ya? Banyak, Bang. Berlanjut, Bang, kita ke burung anis merah ya? Anis merah. Ini muda hutan atau? Di sini macetan, Bang. Ada macetan, ada muda hutan. Yang harganya berapa? Harganya beda-beda, Bang. Kita mulai dari yang MH dulu ya, Bang. Ya, hutan tapi udah tandonan 380 garansi jantan, Bang. 380 garansi ya. Jantan. Maksudnya nanti ada nota pembelian atau? Ada nota pembelian. Nah, kalau yang macetan kayak model kayak gini nih, Bang, yang macetan namanya. Ini harganya kita berapa? Kita kasih di harga 450. Nah, ini stoknya nih, Bang, habis ini juga ada. Ini yang MH. Nah, ya. Ini yang macetan ini atau yang? Ya, pokoknya yang pakai ring, Bang. Oh, ini sama ya? Ya. Ini ke sebelah ada burung Sri Gunting Abu ya, Bang. Ini yang dari Jawa, Bang, ya. Nah, ini ekornya mulus banget loh. Mulus, Bang. Harganya berapa nih? Untuk harganya ini 100 ribu aja, Bang. 100 ribu rupiah. Nah, ini masih muda banget ya. Nah, ini harganya sama? Harga sama, Bang. Ada harga grosir atau satu? Ada, harga? Bang. Minimal 2, saya kasih murah nanti, Bang. Lanjut aja. Oke. Okay. Ini apa lagi nih? Ini ada Sri Gunting Hitam, Bang. Oh, Sri Gunting sama Hitam? Sama 100 ribu juga. Oh, 100 ribu juga? Ya. Jadi Sri Gunting Abu ada, Sri Gunting Hitam pun? Benar. Ready ya? Nah, ini ada awar-awar mata putih, Bang. Oh, ini yang kepalanya kalau ini ngejambul ya? Benar. Ini awar-awar mata putih berapa nih? Awar-awar mata putih ini kita kasih di harga 100 ribu rupiah juga, Bang. 100 ribu rupiah? Grosir lebih murah. Ini sama mata putih juga ya? Nah, mulus-mulus, Bang. Mulus lagi ya? Stoknya juga banyak kok sampai di atas. Sama di atas ini. Ya. Jadi masih ada pilihan ya? Pilihannya banyak kok di agen burung kotor kicau. Ini untuk situasinya tuh, lagi cukup ramai yang pada mantau. Berlanjut, Bang, kita ke burung apa lagi nih? Ini ada anis kembang. Oh, anis kembang. Muda hutan atau ternakan ya? Ini muda hutan. Yang harganya? Kita kasih 380 aja. Burung udah mulai makan pur atau belum? Udah makan pur ini, Bang. Stok emang cuma satu ekor? Ini satu lagi, Bang. Alhamdulillah, laris banget. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini masuk lagi kok. Oke. Sekarang kita dari luar, Bang, ya? Ya. Karena kalau dalam itu backlight ya? Backlight.
resmi nih, berikutnya ada pleci apa nih? Ini ada pleci Dakun Jatim, Bang. Stoknya banyak. Dari Jawa Timur. Iya. Yang harganya berapa nih? Ini 100.000, Bang, untuk harga ecernya. 100.000 rupiah. Iya. Ini tentunya masih campur ya. Campur, Bang. Maksudnya ada campur ada petina ya. Petina pastinya. Tapi ada harga grosir, Bang. Ada, Bang. Minimal 2 kita kasih harga 90.000 aja lah. Oh, minimal 2 ekor 90.000 rupiah. Ini murah-murah loh, Bang. Grosir ini juga kecil-kecil, burung juga sehat-sehat, Bang. Stok lagi banyak juga ya. Ya, karena emang burung sopiran, Bang. Ini kalau ini pleci apa lagi, Bang? Ini ada pleci Monti. Oh, Montanus. Montanus. Oke, berapa nih Montanus? Ini ecernya 35, Bang. Oh, 35.000. Iya. Ini bahannya sama? Sama. Tapi ada harga grosir, Bang? Ada, Bang. Minimal 2 30.000. Oh, minimal 2 ekor 30.000. Iya. Ini pun masih campur ya. Maksudnya jantan betina ada ya? Benar. Apa lagi nih? Ini ada cerucukan kebo, Bang. Oh, ini burung masih agak muda-muda ya? Muda-muda, Bang, tapi posnya gede-gede, Bang. Ini sebenarnya sama? Sama. Harganya berapa nih? Ini untuk harga ecernya 25.000 aja, Bang. 25.000 rupiah. Iya. Tuh. Ada harga grosir atau? Kalau ini partai, Bang. Nah, oh, partai. Iya. Lebih murah loh, Bang, kalau partai. Jadi untuk teman-teman yang pengen membeli partai tinggal dikontak ke nomor WA aja ya. Nah, sekarang kita ke bagian dalam, Bang. Iya. Murai batu ya. Murai batu, Bang. Ini banyak jackpotnya nih, Bang. Ini jantan betina ya? Ini betina, Bang. Harganya matanya berapa nih? Ini meskipun ini banyak jackpotnya hitam-hitam, kita kasih 270 aja. 270.000. Iya. Udah terjangkau banget ya. Terjangkau banget. Tapi ini udah makan pur, Bang. Udah, Bang. Jadi udah aman lah ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya dari kamera juga pekat-pekat ini banget, Bang. Ada harga grosir atau satu harga? Hanya juga? Ada satu harga, Bang. Oh, satu harga. Iya. Kalau udah dikasih harga terendah ini ya. Nah. Berlanjut ke apa lagi, Bang, nih? Kita lanjut, ini baru bongkaran juga, Bang, untuk murai trotolan jantannya. Oh, murai trotolan jantan. Iya. Ini baru masuk juga, Bang. Ini usia kurang lebih berapa sih? Yang kita mainkan rata-rata 3 bulan up. Berarti udah makan pur ya? Iya. Yang harganya berapa nih? Ini 900.000 rupiah. Ini sama sebelahnya? Iya, sama. Ini agak putih parunya ya. Oke, ini ada harga grosir atau satu harganya? Ini hanya satu harga, Bang. Karena udah kita kasih harga terendah ya. Ini sama ya? Grosirnya besar-besar. Ini sebelahnya sama? Sama. Oh, jadi masih banyak juga pilihannya ya? Pilihannya lumayan, Bang. Baru masuk tadi pagi. Nah, kalau di samping sebelah sini? Nah, di sini juga baru masuk nih, Bang, untuk murai betina siapan. Tuh, ekor mulus ya? Mulus-mulus, Bang. Ini sortiran ketat. Hari itu berapa, Bang, betina siapan? Ini ecernya 4,5, Bang. Oh, 450? Iya. Stok ada berapa ekor, Bang? Ada lumayan. Burung lama ya? Paket, Pak. Ini satu harga atau ada harga grosir? Ada grosir, Bang. Minimal 2. Ini kita kasih di harga 400.000 rupiah. Ini banyak masih ada lagi? Ada lagi, Bang. Sampai di sampingnya juga ada. Oh, ini? Ya. Jadi masih banyak juga pilihannya, Bang, ya? Iya. Nah, kalau yang di Mang, di turunnya ada murai batu lagi. Iya, Bang. Ini untuk yang apa nih? Ini ada ekor 17 cm. Oh, ini ekor 17. Nah. Pastol dewasa tuh? Ini ada pastol dewasa, Bang. Ini ekor 17 harga berapa nih? Harga ecernya 1.550, Bang. Tapi burung ini, Mang, maksudnya udah bisa keluar bunyi? Bunyi, Bang. Udah pasti bunyi? Pasti bunyi. Oh, ini lagi dorong sayapnya. Iya, benar. Ini sebenarnya untuk yang apa lagi? Ini ada juga ekor 17,5 cm. Tapi harga sama atau beda nih? Harga sama aja, Bang. Oh, jadi mau 17, mau 17,5 tetap sama? Benar, satu harga di sini. Cuma kali ini daur ekor lumayan lebar ya? Benar. Ini sebelah apa lagi? Ini ada ekor 19,5 cm, Bang. Begini, Bang. Ini kan nggak diukur ya. Maksudnya pas ini kita nge-review nggak diukur. Nah. Tapi waktu pembongkaran emang diukur. Diukur, Bang. Di sini juga udah kita ini tuh, Bang. Tulis. Okay. Insya Allah di Fatur Kicau real, Bang. Nanti buat temen-temen nih, kalau yang minat bisa diukur lagi, Bang. Ekor 19,5 ya? Ya. Harga berapa nih? 1.700.000 aja, Bang. 1.700.000. Ah. Ini pastol dewasa atau? Ini masih jatuhnya dewasa. Oh, dewasa. Terus kalau ini sebelah apa lagi? Ada 18,5 dan 18 cm. Oh, ini udah diukur ya? 18,5. Ya. Itu 18 cm. Oke. Okay. Ini 18,5 harga berapa nih? 1.600.000 aja. 1.600.000 rupiah. Nah. Burung pasti bunyi semua, Bang. Jadi stok lebih tergolong banyak, Bang. Ini sampai di atas tuh, Bang. Oh, sampai di atas ini. Masih ada juga. Masih ada isinya ya. Iya. Jadi masih. Tapi yang blorok ada, Bang? Blorok lagi habis, Bang. Oh, belum turun lagi. Nah. Tapi pasti nanti ke depan akan turun ya. Insya Allah pasti turun. Nah, sekarang kita ke burung apa lagi, Bang, nih? Di sini ada burung impor sekarang ya, lanjut burung impor. Ica warna. Ini ada 60 ekor, Bang. Ini lokal impor atau? Impor dong. Jadi sebanyak ini jantan semua, jantan ada betina. Jantan ada betina. Oke. Okay. Iya. Harganya, Bang, berapa nih? Untuk harganya ini kita kasih 900.000 aja, Bang. Oh, sekarang udah cukup terjangkau, Bang, iya, ya? Iya. Udah murah jatuhnya ya? Iya, kita kasih murah, Bang, di akhir burung Fatur Kicau. Untung tipis, yang penting lancar. Tapi ini emang udah pada ngepur, Bang? Udah, Bang, udah. Terus
kan stok banyak nih. Ada harga grosir atau satu harga nih? Nanti kita kasih harga grosir ada. Lanjut harga aja, Bang. Oke. Okay. Nih, sama kayak sini ya. Sama, Bang. Di gudang atas juga banyak kok. Oh, masih banyak juga. Masih banyak, dan di sini juga kita mau ngasih harga promo nih, Bang. Jadi, buat teman-teman ada 5 ekor nih model kayak gini, Bang. Oke. Okay. Ini minusnya minus ringan aja. Jadi harganya berapa nih? Ini kita kasih di harga 500.000 rupiah, Bang. Maksudnya minusnya kayak gimana, coba, Bang? Nah, tangkapin, kita tangkap ya. Nah, ini kalau burung sehat banget, Bang. Ini hanya tuh. Oh, minus kuku. Minus ini aja tuh. Cuma kuku doang. Iya. Fisik lain enggak ada masalah. Enggak ada masalah, aman. Gemuk, gemuk banget. Harganya cukup Rp500.000. Nah. Ini juga nih, Bang. Di sini juga nih. Ini yang kepalanya botak. Oh, kalau ini cuma ini kaki enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Cuma karena rambutnya doang tuh, ya, belum lumpuh gitu ya? Iya, ini juga nih, Bang. Oh, jadi ini ada 5 ekor, harganya cukup? 500 ribu aja, nggak usah mahal-mahal lah. Impor ya? Iya, impor. Kata-kata tadi minus ringan ya? Iya, kalau impor itu, Bang, pertama nggak akan ada yang nabrak, yang kedua bunyinya cepat. Apalagi kalau dipancing nih, Bang, real. Insya Allah pasti bunyi gitu semua. Ya? Oke. Ini situasinya tuh. Nah, sekarang kita sama Bang Sahrul ya. Ya. Jadi bosnya lagi ngelayanin customer ya. Dekut, Bang, ini ada burung impor lagi ya? Iya, impor ini lagi. Ada Tiumi atau Wambi Mini ya? Iya, Wambi Mini. Nah, ini udah pilihan jantan campur atau gimana, Bang? Ini udah pilihan jantan dan kita juga bergaransi kok, Mas. Oh, bergaransi. Bergaransi. Oke, harganya berapa nih? Nah, untuk harganya ini cukup di Rp1.700.000. Tapi ini burung udah makan pur atau gimana? Kalau buat burung udah makan pur, Mas, udah aman. Terus ini kan stok lagi banyak nih. Ya. Ada harga grosir atau satu harga aja nih? Ada harga grosir. Pokoknya minimal pembelian 2 ekor kita kasih harga di Rp1.600.000. Oh, jadi minimal 2 ekor Rp1.600.000. Iya. Oh, ini udah terjangkau, Bang ya. Ini sama di atasnya kan? Banyak stoknya. Sama ini pun sama. Sama. Oke. Berikut kita ke burung apa lagi, Bang, nih? Di sini ada stok di alap panggung, Bang. Ini imporan juga ya? Iya. Burung masih muda banget ya? Masih muda, masih pada trotol-trotol. Emang kalau impor dia dari segi postur besar banget, Bang, ya? Iya. Ini harganya berapa nih? Nah, untuk harganya nih cukup di Rp1.500.000, Mas. Oh, Rp1.500.000? Iya. Ini stok ada berapa ekor harganya? Stok ini ada 6 ekor, Mas. Oh, 6 ekor. Udah ada 6 ekor. Terus? Ada harga grosir atau satu harga? Ada harga grosir. Minimal pembelian 2 ekor kita kasih harga di Rp1.450.000. Oh, lebih murah lagi. Iya. Ini penambakannya ya. Ini ori impor ya? Ori impor. Rumpun udah pur total, aman. Okay. Ini buahnya sama? Sama. Sekarang kita ke bagian atas, Bang. Ini ada burung impor lagi ya? Iya, di sini ada imporan. Bang, saya jambul Thailand ya. Ini pilihan jantan campur atau gimana? Ini pilihan jantan, Mas. Gak usah khawatir. Kita juga udah bergaransi juga. Oke, harganya berapa nih? Nah, untuk harganya cukup di Rp1.100.000. Ini stok ada berapa ekor? Stok ada 6 ekor juga, Mas. 6 ekor? 6 ekor. Ini udah pada rajin-rajin banget. Ada harga grosir atau satu harga nih? Ada harga grosir. Minimal pengambilan? 2 ekor. Jadi kena berapa nih? Nah, cukup di harga Rp1.050.000. Oh, lebih murah lagi? Lebih murah lagi pokoknya, nggak usah khawatir. Ini tentunya kalau partai pasti akan jauh lebih murah ya? Iya, jauh lebih murah. Cuman pengabaian lebih banyak kali ya? Lebih banyak. Oke. Masih di bagian atas, Bang? Ini ada burung impor lagi ya? Iya. Ada Wambi atau Huame ya? Iya. Pilihan jantan atau campurnya? Pilihan jantan, Mas. Gak harganya? Harganya di Rp2.400.000. Rp2.400.000? Iya. Untuk stok hari ini ada berapa ekor, Mas? Iya. Stok hari ini ada sekitar 10 ekoran. 10 ekor. Tapi buat teman-teman gak usah khawatir, insya Allah ini nanti siang ya. Ini kita mau ada masuk juga untuk stok burung impor. Terus ini ada harga grosirnya atau? Ada, minimal pembelian 2 ekor kita kasih di harga Rp2.350.000. Oh, lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari Wambi ya? Iya. Nanti bisa langsung merapat ke sini. Ini berikutnya ada Fox Hellong pipi hitam ya? Iya, ada juga, Mas. Ini jantan apa nih? Jantan, Mas. Nggak usah khawatir kita kalau di imporan ya, Mas. Selalu pilihnya yang jantan, Mas. Oke. Harganya berapa nih? Nah, harganya nih di Rp2.400.000. Rp2.400.000? Ini mau tinggal up ini 2 ekor nih? Ada di bagian samping sini pun ada, Mas. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi. Ada harga grosirnya, Bang? Ada juga. Minimal? Nah, kalau buat harga grosir Fox Hellong ini saya belum tahu, Mas. Nanti bisa di WA aja. Oke. Nah, ini berikutnya untuk yang Fox Hellong pipi putih ya? Iya. Ini jantan betulan nih? Jantan, Mas. Nggak usah khawatir. Burung udah bunyi. Yang harganya? Nah, harganya di Rp2.300.000, Mas. Ini emang cuma satu ekor nih? Cuma satu ekor. Tapi nanti siang kita kan mau masuk nih. Oh, akan turun lagi. Fox Hellong pipi putih sama Cica Cungko juga ada. Oh, Cica Cungko akan masuk juga? Masuk juga. Oke, sekarang kita berlanjut stok burung impor lagi, Bang ya? Iya. Ini ada Kalandra ya? Iya, ada Kalandra. Ini harganya berapa nih? Harganya di Rp950.000, Mas. Rp950.000? Iya. Ini sama ya? Sama. Ini ada berapa ekor stok hari ini? Ada 3 ekor, Mas.
Ada harga grosir atau satu harga? Ada harga grosir, minimal 2 ekor kita kasih harga di 925.000. Jadi jauh lebih murah gitu ya? Iya. Burung juga kelihatan cukup sehat ya? Sehat-sehat, kalau buat burung nggak usah khawatir. Terus juga masih agak muda juga bang ya? Iya, masih muda. Oke bang, berlanjut kita ke stok burung impor lagi ya? Iya. Ini ada cucak cungko jantan ya? Iya. Ekor mulus banget nih. Harganya berapa nih? Nah, ini kan tinggal satu ekor lagi ya. Okay. Ini kita kasih harga di 1.650.000. 1.650.000. Emang tinggal satu ekor nih ya? Harga burung mah udah rajin banget mas. Udah rajin bunyi. Udah rajin banget. Emang tinggal satu ekor nih? Iya. Oke, dari burung sekarang kita sangkar ya? Iya. Ini untuk sangkar pertama ada sangkar Bambi nih. Iya ada. Harganya berapa bang? Nah untuk harganya di 250.000. Nanti dapat apa aja nih? Dapat cepuk dan tangkringan. Oh cepuk sama tangkringan? Iya. Oke. Ini kalau ke belakang ada sangkar kotak. Sangkar kotak mentahan terus iya, ya. Ini ada berapa ukurannya? Ada nomor 3 itu di harga 100.000. Nomor 3-nya? Iya. Nah untuk nomor 2 ini di harga 130. Oh nomor 2 130. Iya. Nanti dapat apa aja itu? Itu dapat tangkringan. Nah, untuk nomor satunya itu di harga 150. Ini dapat cepuk juga enggak atau? Enggak, cuma dapat tangkringan. Tangkringan aja. Iya. Ini sama ya. Nah, ini berikutnya ada sangkar perkutut bang ya? Iya. Ini mau dijual harga berapa nih? Ini kita kasih harga di 150. Ini yang temboknya bisa dilepas ya? Bisa dilepas. Jadi yang bersihin kotorannya itu cukup mudah ya? Cukup mudah. Oke bang, ini untuk review-nya cukup ya? Siapa? Informasi ke depan? Informasi ke depan besok pagi di hari Minggu ya? Senin dong. Oh hari Senin ya, benar. Okay. Hari Senin kita mau ada pembongkaran lagi. Burung-burung impor itu ya? Burung-burung impor. Pokoknya jangan lupa dukung terus channelnya Father Kicau. Kalau yang mau tahu info-info, subscribe bang channelnya Father Kicau bang. Kita update ya? Update setiap hari ya? Kita kalau bongkaran kita selalu live streaming. Siap, ini terima kasih banyak bang ya. Siapa? Mudah-mudahan agen Father Kicau semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggan ya? Amin, amin. Oke teman-teman, itu tadi review harga burung di agen Father Kicau yang berada di Jalan Pusdiklat Tubdaker. Ada di samping persis kantor kecamatan Kampung Masar, Jakarta Timur. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak ke nomor WA-nya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.